sekali lagi, Observatorium Bosca ini statusnya masih laboratorium, sebuah laboratorium pendidikan dan penelitian. Ini bukan sebuah museum. Tiba di Bandung, mata pun akan dimanjakan dengan bangunan-bangunan heritage dari zaman kolonial Belanda. Berbagai jejak sejarah turut tersimpan di dalamnya dengan nilai historis yang menakjubkan. Salah satunya, bangunan yang satu ini. Di mana bangunan ini telah berkontribusi terhadap ilmu astronomi di tanah air. Observatorium Bosca. Bangunan di belakang saya ini sudah berumur satu abad, namun masih kokoh berdiri dan dapat difungsikan sebagai pusat penelitian astronomi di Indonesia. Pembangunannya digagas oleh Karel Albert Rudolf Bosca dan Himpunan Astronomi Hindia Belanda. Nama Bosca kemudian diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau dalam memajukan astronomi di Indonesia. Bagaimana cerita lengkap dari bangunan bersejarah ini? Ikuti saya. Kita mulai dari pendirian NISV atau Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda pada waktu itu, yang berdiri tahun 1920 di Hotel Homan. Jadi di perkumpulan ini Pak Bosca menjanjikan untuk menyumbangkan teleskop yang sekarang kita kenal sebagai teleskop refraktor ganda Zeiss, begitu. Kemudian janji ini dipenuhi oleh Pak Bosca dan pada tanggal 1 Januari 1923, Observatorium Bosca secara resmi berdiri. Observatorium Bosca kemudian diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia itu pada tahun 1951. Diserahkannya kepada Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia pada waktu itu. Yang itu merupakan cikal bakal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB atau FMIPA ITB. Jadi tahun 1951 ini, bulan Oktober begitu, ini menjadi tonggak berdirinya atau dimulainya pendidikan tinggi astronomi di Indonesia. Begitu. Nah, jadi ya sampai sekarang kita ada di bawah FMIPA ITB. Kita perlu sampaikan ini ya Mbak Ririn, bahwa sampai sekarang Observatorium Bosca itu meskipun umurnya sudah 100 tahun, sudah kakek atau nenek gitu ya kalau dibandingkan dengan umur manusia, tapi kita masih berfungsi dengan baik. Jadi kita masih gunakan untuk program pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat ya. Kita kenal sebagai Tridharma perguruan tinggi gitu. Modernisasi terus kita lakukan sehingga teleskop yang dulu dijalankan dengan manual, beberapa teleskop sudah mulai kita lakukan kontrol dengan komputer. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam gedung kupal Observatorium Bosca. Dan bisa dilihat di dalam ini ada sebuah kubah. Kubah ini bisa membuka bahkan 3 meter untuk melakukan peneropongan. Salah satunya menggunakan teropong yang sudah umurnya satu abad lamanya, yakni teropong ganda Zeiss. Bagaimana keistimewaan dari teropong ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo Kak Riri. Mas Dimas, ternyata dalamnya indah sekali ya. Dan benar ini ada kubah yang bisa membuka ya Mas ya? Iya. Sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter oh, kalau okay. Kita sekitar 3 meter. Kalau dibuka bentukannya seperti apa sih Mas? Nah itu lebih jelasnya kita lihat gambar di sebelah sini. Nah ini adalah poster berisi foto gedung kupel ini dari masa ke masa. Nah ketika terbuka di malam hari seperti ini. Jadi perlu kita buka supaya teleskop ini bisa melihat langit di luar gedung. Ya di luar sana. Kubah ini besar dan harus kuat
Oleh karena itu dibuat dari dulu, dibuat dari rangka campuran baja dan besi, beratnya mencapai 30 ton. Wow, berat juga ya? Iya, okay. Supaya kuat melindungi apa yang ada di dalam. Okay. Kita seperti merawat orang tua ya. Jadi bukan hanya peralatannya, tetapi juga bangunan di mana peralatan-peralatan itu ada. Bangunannya juga harus dirawat supaya peralatan yang ada di dalamnya juga terjaga. Misalnya kita kan harus menjaga kelembaban, jangan sampai tiba-tiba juga ada rayap-rayap dari struktur kayu misalnya seperti itu. Jadi semua itu dilakukan termasuk tentu saja dengan instrumennya sendiri. Tetapi tentu saja memang merawat sesuatu yang umurnya tua itu challenging ya, tentu ada tantangan, tetapi kita lakukan dengan baik sehingga teleskop ini masih bisa kita fungsikan. Sebenarnya secara aturan itu ada yang harus kita taati ya sebagai bangunan cagar budaya. Jadi seperti kita itu nggak boleh harusnya ya mengecat sendiri begitu. Kita harus memberitahukan paling tidak. Nah, hal seperti itu yang harus dikomunikasikan karena kita kan statusnya cagar budaya nasional tapi juga cagar budaya kabupaten. Kita sedang mengurus untuk cagar budaya provinsi. Jadi ada aturan-aturan yang harus paling tidak kita beritahukan. Kami akan memperbaiki ini, memperbaiki itu. Nah, kalau membangun sendiri di kompleks observatorium, tentu saja akan butuh izin-izin yang lebih khusus dan lebih panjang gitu karena statusnya sebagai cagar budaya. Tentu dari sisi pemeliharaan yang pertama paling bertanggung jawab tentu saja harus ITB sebagai institusi yang menaungi Observatorium Bosca. Jadi operasional kita mendapatkan dari Observatorium Bosca termasuk pemeliharaan. Dan selain itu kita tentu saja memerlukan dukungan dari pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang terus kita jalin untuk supaya fungsi Observatorium Bosca itu tetap terjaga. Tentu saja juga dengan masyarakat. Misalnya ya kita ini daerah Lembang ini kan daerah yang secara ekonomi menarik untuk dikembangkan. Banyak daerah yang kemudian berkembang menjadi daerah wisata. Dan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana Observatorium Bosca itu tetap fungsinya bisa terjaga di tengah kemajuan perkembangan yang ada di sekitarnya. Mungkin saya perlu menyebutkan bahwa observatorium ini menjadi cagar budaya itu bukan hanya karena koleksi ada teropong yang sudah 100 tahun, ada bangunan yang sudah 100 tahun, tapi juga koleksi-koleksi yang lain, hasil-hasil pengamatannya, tapi juga buku-buku di kita ada buku-buku yang dari abad 17 gitu ya, tahun 16 sekian. Jadi koleksi yang tak ternilai harganya begitu. Jadi kita harus sama-sama menjaga observatorium ini. Kalau kita ini mungkin agak filosofi sedikit. Kalau kita melihat dari sejarah peradaban manusia, peradaban maju yang mana yang tidak mengembangkan astronomi? Ya harapan saya Observatorium Bosca tetap bisa berfungsi, menjalankan fungsinya dengan baik dalam Tridharma dan juga menginspirasi generasi muda untuk terus belajar sains. Gitu. Tidak harus menjadi astronom, tetapi bagaimana sains itu menjadi dasar untuk kita menjawab kebutuhan-kebutuhan kita dan tantangan-tantangan hidup kita sehari-hari.
Bertambah sudah usia dari Observatorium Bosca dan tentunya peranannya belum akan usai untuk menjadi jembatan ilmu pengetahuan, ilmu astronomi. Adaptasi dengan zaman dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak harus terus dijaga agar bangunan Observatorium Bosca tetap lestari sebagai cagar budaya di Indonesia.